ومن سيئات أعمالهم ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد Dengan hati yang suci, marilah kita panjat dan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjat dan syukur kepada pemimpin alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Taala. Tenangnya salat, ini salat semoga bergerak tanpa pernah pada pada rahmat seluruh alam, muasabah dari Allah, pahlawan revolusi Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami perwakilan dari MTS Darul Arqom Sawangan Depok akan mempresentasikan film ini yang berjudul Flashlight. Kami di sini tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya kami di sini bukan karena ada kursi, tapi di sini kami mau presentasi. Ada siapa makan Indomie? Ayo, jangan bengong. Ayo dengerin presentasi kami. Ada pepatah mengatakan tak kenal mata sayang. Maka kenalkan, nama saya Rafa Mazam Kamil sebagai direktor dan juga sinematografi dalam film ini. Dan saya Bintang Syauki Alfarizi, saya bertugas sebagai editor sekaligus sinematografi kedua dalam pembuatan film ini. Dan ini adalah pemeran-pemeran yang diikuti Paul Finn yang masih kaya di pemerintahan yang kuat Jules dan Ismail Lubis yang jadi teman Agus yang sudah budi dan Yab dan Eksa Ramadan yang jadi pembuli Agus yang itu Ima dan Jules Pemerintah yang jadi pembuli Agus juga yang bernama Jarwo. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasbihim rikin minasyari aniyat kira Allah dan muslim. Yang artinya cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Latar belakang film ini berdasarkan dari dalil hadis di atas yang memberi landasan kepada kami untuk dalam pembuatan film yang kami beri judul Flashlight. Kami memilih latar dan tempat syuting film ini di pesantren kami sendiri, yaitu Pesantren Muhammadiyah Darul Arqom Sawangan Depok, atas perintah dari eksekutif produser kami yaitu Akhina Ustaz Iqbal. Last Time diproduksi oleh Dara Media, disutradarai oleh Ustaz Muhammad Iqbal Ramadan dan mengangkat tema perjuangan, persahabatan, serta kejujuran. Film ini dirilis pada tanggal 15 November 2024 dan mendapat sambutan positif dari penonton. Kami menulis naskah pada tanggal 30 Oktober 2024 dan dilanjutkan dengan proses syuting film pada tanggal 7 sampai 8 November 2024 dan dilanjutkan dengan proses edisi pada tanggal 9 November 2024 dan tanggal tayang pada tanggal 15 November 2024. Flashlight adalah kisah Arjun, seorang siswa berprestasi yang sering dibuli oleh teman-temannya, Jarwo dan Imam. Dengan dukungan sahabatnya Budi, Arjun membuktikan diri ketika ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri ikut dengan belajar di Inggris dengan teman-temannya yang meremehkannya dan terjebak dalam kebohongan. Arjun mewujudkan semua orang dengan menjadi pencetak nilai tertinggi dalam ujian beasiswa. Film ini menggambarkan keakraban antara manusia yang terjadi karena kedua belah pihak jujur, kerja keras, dan saling menghargai satu sama lain. Seperti yang diperlihatkan ketika Arjun dan Budi sedang belajar di Inggris, sedangkan Jarwo dan Imam memutuskan untuk mengabdi di pondok setelah mendapatkan pelajaran atas perbuatan yang mereka lakukan. Melalui kisah ini, saya menyampaikan pesan moral bahwa perbedaan antara agama dan agama lain dan setiap individu mempunyai potensi untuk mengubah kehidupan mereka. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dengan kalau di sana ada sebuah lain-lain. Apabila ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, karena kami butuh kepastian bukan hanya sebuah harapan. Kesetiaan tanpa berhasil cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kami, kami izin pamit undur diri apabila ada kesalahan. Kami izin pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat nasrullahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.